Halo. Aku misalnya itu mau donasi itu lewat mana? Mau tanya itu. Sebentar. Mau donasi apa? Tiba-tiba pingin donasi ki lho, jok ngaget-ngaget ini sebenarnya itu. Maksudnya kalau punya rezeki sedikit itu kan nanti bisa bantu-bantu teman-teman yang membutuhkan gitu loh. Oh, hai wow, ada anak juga donasi ke aku belum aku terima. Sebentar, sampean ngomong donasi sih. Dek TNG bisa ya, sih, Mbak. TNG, Dek. Di 7 ya. Ini 5628144 okay. Itu. TNG-nya aku enggak punya. TNG-nya sampean. Sebentar, sampean ngomong bisa T WhatsApp. TNG aku malah lali TNG. Passwordku aku sampai lali, Mbak. Iya, aku lama lo udah itu udah mau ngurui Miss Yuni tapi kok anu apa lupa juga gitu lo. Iya banyak yang mau donor dek TNG kurang tak terima lagi. Oh iya neng wong telun terima dek ngirim aku dek TNG nih. Oh yo, lah ini iya. Ini ternyata banyak juga ini yang kirim ke TNG saya. Sebentar. Oh iya. Sudah saya terima wes. Saya itu di TNG saya itu ada $786 dolar ya betul. Oh ternyata banyak juga yang nitip uang ke saya Mbak. Waduh. Nah, makanya itu kan misalnya kan di sini kita kan juga sama-sama Tomis nih kan ada rezeki sedikit kan untuk teman-teman yang membutuhkan kadang ada yang sakit ada yang gimana gitulah. Oke siap. Di itu WhatsApp aja Miss TNC-nya. Oke, siap. Sekarang tak kirimin ya. Terima kasih. Oke, jadi kaget saya ya. Ternyata banyak sekali yang udah mengirimkan uang ke TNC saya. Kemarin saya sudah keluarkan semua uangnya dan ini tiba-tiba saya di TNC saya tuh ada uang $700. Lebih kayak 700 dolar. Dan saya tanyakan sama mereka, mereka itu nyumbang saya buat apa? $786. Ternyata mereka bilang ya buat apa aja Miss, suatu saat kalau ada yang membutuhkan bisa dibagikan. Jadi saya itu merasa wah kalian itu orang-orang hebat ya, karena kalian membantu tanpa tahu siapa yang dibantu. Kalian tuh tidak hitung-hitungan, tidak takut ditipu sama saya. Jadi ini menjadikan beban buat saya ya, jadi saya harus lebih amanah lagi, lebih baik lagi, dan tidak boleh seenaknya sendiri lagi. WeChatku barang ke blok ini piye iki. Kalau nggak salah di WeChat juga ada yang itu, ada yang ngirim WeChat. Waduh, saya ternyata. Jadi saya lebih berhati-hati lagi ya. Oh iya, ternyata WeChat saya masih ingat saya passwordnya. Sebentar, saya akan lihat di WeChat saya apakah ada uang. Ya, di WeChat saya juga ada uang 295. Ini siapa tiba-tiba yang ngirim kayak gini nih? Makanya saya tuh bingung kadang-kadang. Tapi apapun yang saya terima dari kalian semua, saya mencoba yang terbaik. Agar ini bisa saya sampaikan pada orang-orang yang membutuhkan, karena niat saya memang untuk berbagi rezeki dengan orang lain semampu saya dan sebisa saya. Jadi buat teman-teman saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalian orang-orang hebat, bahkan saya merasa kalian lebih hebat daripada saya. Kalian memberi tanpa tahu uang itu saya salurkan pada siapapun. Kalian lebih rela menitikkan uangnya pada saya, dan semoga saya lebih amanah lagi ya Mbak ya, karena saya juga takut pesen uang titipan. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan jangan lupa bersyukur di setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu buruk, baik itu
Baik. Terima kasih dan bye-bye.